Baik, insya Allah ini adalah minggu kita yang terakhir di Kota Ramadan. Dan sekejap lagi kita akan saya akan mengajar lebih kurang sejam sahaja. Dan kita akan buat majlis penyampaian sijil sekejap lagi selepas rehat. Jadi dalam minggu yang terakhir ini saya akan mengulang kaji secara keseluruhan apa yang kita dah belajar selama 8 bulan ni, lebih kurang 32 minggu. Dan kita cuba tengoklah tajuk-tajuk yang tak habis ni, nanti insyaAllah kalau tuan-tuan puan berminat untuk meneruskan kelas, nanti kita akan habiskan dulu buku ini, barulah kita akan bincangkan mana-mana surah-surah yang ada dalam Al-Quran. Baik, tajuk yang terakhir yang kita bincangkan dua minggu lepas ialah tajuk Inna, muka surat 194. Betul? Tajuk Inna, betul? Ke tidak? Ya, bila bertemu dengan Inna, kena cari isim Inna dan khabar Inna. Baik, muka surat 194 eh. Okey, 197, 198. Itu semua contoh eh. Okey, baik, saya ulang semula tajuk ni. Muka surat, tengok muka surat 195. 195. Baik, tajuk Inna ini berasal daripada apa? Mubtada' dan khabar eh. Tajuk mubtada' dan khabar. Baik, contoh ada di dalam buku, Al-Ustazu Tayyibun, ustaz itu baik. Bila kita nak menegaskan ayat ini, kita tambah Inna, jadilah Innal Ustaza Tayyibun, sesungguhnya ustaz itu baik. Okey, apa yang berlaku bila tambah Inna? Ada dua perubahan yang berlaku. Yang pertama, istilahnya telah berubah. Al-Ustazu Mubtada' nama dia, tetapi bila tambah Inna, telah diubah nama dia kepada apa? Isim Inna. Baik. Dan Tayyibun Khabar, bila ditambah Inna, nama dia telah diubah kepada apa? Khabar Inna. Itu yang pertama, istilahnya telah berubah. Yang kedua, baris. Mubtada' baris apa? Baris depan, tetapi bila tambah Inna, Al-Ustazah jadi baris atas. Boleh? Okey. Sekali lagi, bila jumpa Inna, kena cari apa? Isim Inna dan khabar Inna. Isim Inna baris atas dan khabar Inna baris depan eh. Baik, dan asal usul ayat ini kalau tak ada Inna, maka dia akan jadi mubtada dan khabar. Okey, kita cuba masuk satu lagi tajuk eh. Muka surat 202. Selepas tajuk ni barulah saya akan buat kesimpulan secara keseluruhan apa yang kita dah belajar. 202. 201 tajuk asalnya eh. 201. Baik. Sebelum ni tajuk Inna, bila jumpa Inna kena cari isim Inna dan khabar Inna. Tajuk hari ini ialah tajuk Kana. Biasa dengar perkataan Kana. Ada ke dalam bahasa Melayu Kana? Buah Kana. Buah Kana. Baik, okey. Baik, jadi Kana ini dia lebih kurang macam Inna juga. Bila jumpa Kana, kena cari isim Kana dan khabar Kana. Dan tengok eh, dalam buku tu asalnya ia adalah dari ayat mubtada dan khabar juga. Allahu alimun. Apa makna Allahu alimun? Allah Maha mengetahui. Allahu alimun. Ini mubtada. Subjek eh. Yang ini khabar, predikat. Baik.
Mubtada' barisnya depan, baris asal bagi mubtada' depan. Ini sama yang ada dalam buku, tuan-tuan orang boleh rujuk contoh dalam buku je. Baik, Allahu alimun ada kan? Dalam kotak yang warna oranye. Okey. Baik, asalnya mubtada' dan khabar, Allah Maha mengetahui. Baik. Muka surat 201. Bila tambahkan, apabila dimasukkan, ia akan menjadi kanallahu aliman. Baik. Dua perubahan juga yang akan berlaku bila tambahkan. Sebelum ni tambah inna, dua perubahan yang berlaku. Bila tambahkan pun sama ada dua perubahan yang berlaku. Yang pertama ialah istilahnya. Mubtada' telah diubah namanya kepada isim kana. Isim kepada perkataan kana. Dan khabar telah diubah namanya kepada khabar kana. Okey. Itu yang pertama. Yang kedua baris. Mubtada' baris depan, isim kana sama baris depan. Khabar baris depan tapi khabar kana baris atas. Itu hukum tata bahasa Arab. Bermakna bila tambahkan, kita tak boleh baca kanallahu alimun, tapi sebutannya kanallahu aliman. Apa makna kana? Okey. Kana ini ada beberapa terjemahan. Ada banyak terjemahan dia, tapi kita tengok yang mana sesuai. Kita boleh terjemah adalah, ataupun telah, ataupun telah menjadi, telah berada, ataupun tak payah terjemah. Baik. Itu terjemahan kana. Adalah, telah menjadi, telah berada, telah, ataupun tak payah terjemahkan. Baik. Kalau ayat atas, Allah Maha mengetahui, kanallahu aliman adalah Allah Maha mengetahui. Kanallahu aliman adalah Allah Maha mengetahui. Baik. Tambahan adalah je lah. Cuma dalam bahasa Melayu ni, kita tak nampak sangat fungsi kana ni. Kalau inna sebelum ni, kita tambah inna, fungsi ni untuk apa? Menegaskan. Tapi kana ni apa fungsi dia? Kenapa perlu tambah kana? Kenapa tak guna je ayat atas? Ya? Yeah? Special saja. Special untuk Allah. Okay? Baik. Cuba tengok muka surat 202. Saya kena guna contoh selain daripada contoh Allah supaya tuan-tuan orang puan lebih faham penggunaannya. Tapi saya tak tulislah. Okey. Tengok dalam buku Al-Ustazu Tayyibun. Muka surat 202. Ustaz itu baik. Bila tambahkan jadi macam mana? Kanal Ustazu Tayyiban. Betul? Maksudnya apa? Adalah ustaz itu baik. Kat sini boleh tambah satu lagi terjemahan. Dahulu. Terjemahan yang mana satu, kita tengok kesesuaian ayat. Okay. Baik. Kanal ustazu tayyiban maksudnya apa? Adalah ustaz itu baik. Apa beza ustaz tu baik adalah ustaz itu baik? Ada beza ke tak? Masa? Oh, masa. Baik. Sebenarnya kana ini fi'il madi, tuan-tuan dan puan. Kana ni kalau nak tanya, kana ni apa dia ni? Dia ni isim ke fi'il ke haraf? Kana ini adalah fi'il madi. Dalam buku tak disebut Ada sebut tak? Dalam buku tak sebut Sebenarnya kana ini adalah fi'il madi.
Jadi penggunaannya kalau kita tambahkan ni biasanya menunjukkan past tense, telah berlaku dulu. Kalau al-ustazu tayyibun, ustaz itu baik, kalau kita buat ayat kanal ustazu tayyiban dalam buku tu, kanal ustazu tayyiban kalau nak lebih faham makna dia adalah ataupun dahulu ustaz itu baik. Dulu baik. Sekarang? Sekarang tak baik dah. Wallahu a'lam. Nak cerita dulu-dululah. Okey. Kalau saya buat ayat yang lain yang lebih mudah difahami, kanal al-ustazu talibun. Ustaz itu pelajar. Apa maksud statement ayat saya ni? Ustaz itu pelajar. Dia pelajar tu bila? Sekarang? Dulu? Akan datang? Tak, bukan duit. Saya tak ada tambahkan lah. Saya buat ayat biasa je. Ustaz itu adalah seorang pelajar. Dia merujuk kepada sekarang. Tapi kalau kita nak kata dulu, dulu dia belajar. Kanal ustazu taliban. Dulu ustaz itu adalah pelajar fil Azhar, di Universiti Al Azhar. Boleh? Jadi fungsi kana ini untuk menunjukkan apa? Past tense, telah berlaku. Cuma dalam perkataan ini saya susah nak ulaslah sebab ini berkait dengan Allah. Allah itu dia punya sifat maha mengetahuinya daripada dulu, sekarang sampai bila-bila. Boleh? Jadi dalam kita boleh terjemah yang ini ataupun kita terjemah adalah je. Kalau dalam konteks ayat ini kita tak boleh terjemah dulu. Kalau untuk Allah kita terjemah dulu, seolah-olah sekarang ni Allah tidak maha mengetahui. Tak kena. Boleh? Sebab tu saya ubah ataupun saya minta tuan-tuan tengok contoh yang lain supaya tuan-tuan lebih faham. Boleh? Okey. Kalau contohnya imam, dulu dia imam. Kana Muhammadun imaman. Muhammad dahulu dia adalah seorang imam. Sekarang? Makmum. Tak tahulah jadi apa sekarang ni. Qadi. Qadi ke kadi? Qadi ni apa maksud dia? Kadi ni apa maksud dia? Orang Melayu bila sebut kadi, apa? Apa yang dipahami dengan kadi? Hakim. Ya ke? Juru nikah eh, tapi sebenarnya qadi, kadi ni dalam bahasa Arab ialah hakim tu. Okey, baik. Jelas eh fungsi penggunaan kana. Okey, kalau nak lebih jelas lagi, disebabkan kana ini adalah fi'il madhi. Saya nak minta tuan-tuan kita buat exercise kejap fi'il madhi, tengok diagram warna kuning ni. Saya kena buat satu contoh supaya tuan-tuan lebih faham penggunaan kana. Okey. Tengok diagram warna kuning A, asfar A. Oh, saya dah pernah sebut warna ke dalam kelas ni? Belum lagi eh. Okey. Nanti dalam kelas lanjutan insya-Allah saya akan sebut ajar warna. Baik. Warna yang familiar kita orang Melayu, apa warna apa yang familiar yang disebut dalam bahasa Arab yang kita orang Melayu kalau sebut semua tahu? Aswad. Pernah dengar aswad? Tak pernah eh? Aswad. Hajar aswad. Apa makna aswad? Hitam. Itulah yang paling familiar, yang biasa dengar. Hajar aswad. Okey. Nabi ya? Khidir. Khidir? Khidir tu apa? Hijau. Okey. Ha, ya. Tapi tak. Sebab nama orang jadi tak berapa familiar sangat eh. Okey. Lagi. Yang hitam yang kecil-kecil tu apa eh nama dia? Habbatus sauda. Sauda untuk perempuan, aswad untuk lelaki. Sebab perkataan habbah, habbatus sauda, ada apa di hujung dia? Ada ta marbutah. Maka kena gunakan sauda. Hajar, ada ta marbutah ke tak? Hajar. Tak ada huruf ra hujung dia. Maka sebab tu guna hajar aswad. Boleh? Nanti saya akan bincanglah insyaAllah tajuknya di dalam kelas lanjutan. Baik. Okey, kita buat exercise fi'il madhi kana. Ikut saya. Diagram warna kuning. Tengok dekat fi'il madhi. Huwa kana. Huma kana. Hum kanu. Hiya kanat. Huma kanata. Hunna kunna.
Bila sampai hunna, kaf ni kena ubah baris depan. Kenapa? Tak dapat saya cerita hari ini. Ikut sahaja. Baik, semula. Hunna kunna. Anta kunta. Antuma kuntuma. Antum. Kun. Kuntum. Kuntum khaira ummah. Apa makna kuntum khaira ummah? Apa dhamir dia? Kuntum tu apa dhamir dia? Tum. Kalau tum di hujung, apa dhamir dia? An? Antum. Apa makna antum? Kamu semua. Okey, kita nak tengok terjemahan yang mana sesuai. Kamu semua adalah khaira ummah, sebaik-baik umat. Kamu semua telah sebaik-baik umat. Kamu semua telah menjadi sebaik-baik umat. Kamu semua telah berada sebaik-baik umat. Ataupun kamu semua dahulu sebaik-baik umat. Yang mana sesuai? Adalah. Jadi terjemah adalah. Ikut kesesuaian ayat. Kuntum khaira ummah. Kamu semua adalah sebaik-baik umat. Okey, semula daripada anta. Daripada anta, semula. Anta kunta. Antuma kuntuma. Antum kuntum. Anti. Antuma. Antunna. Ana. Ana. Kuntu. Semula. Ana kuntu. Nahnu kunna. Okey, semula ya. Kalau anta kun. Kalau kunta, dhamir dia anta. Betul? Kalau sebab fi'il madhi ni hujung dia sama eh. Kalau an, kalau kunta, dhamir dia anta. Kalau kunti, dhamir dia an anti. Kalau kuntu, kuntu, kuntu. Kalau kunta ana, kalau kunta anta, kalau kunti anti, kalau kuntu ana. Ingatkan ada yang jawab antu tadi. Baik. Okey. Kuntu ni dhamir dia ialah ana. Baik. Kalau saya buat ayat, yang ini tak payah tulis. Siapa nak tulis sepulang? Kalau saya buat ayat, ana marid. Apa makna ana marid? Saya sakit. Hari ini berapa hari bulan? 12. Minggu yang ke 32 lah. Ana marid maksudnya apa? Saya sakit. Bila ni? Hari ni, semalam, kemarin? Minggu lepas. Tak, ni ayat ni. Kalau kita buat ayat macam ni, ana marid maknanya sekarang. Tanya telefon hari ni, kenapa tak ada hari ni? Oh, saya sakit. Ana marid. Kalau dalam bahasa Melayu, kalau tanya minggu lepas, hari ni kenapa tak datang? Saya sakit. Kalau dia sakit lah hari ni. Okay. Kalau minggu lepas, kenapa minggu lepas tak datang? Saya sakit juga. Ada beza tak? Tak, jawab. Dalam bahasa Melayu, ayat bahasa Melayu ni ada beza tak? Minggu ni dengan minggu lepas. Hari ni dengan minggu lepas. Kalau tanya hari ni kenapa tak datang? Saya sakit. Minggu lepas kenapa tak datang? Saya sakit. Kalau dalam bahasa Inggeris ada beza? Kalau hari ni nak sebut macam mana saya sakit? Hari ni, sekarang. Kalau minggu lepas? Ya. Jadi dalam bahasa Arab, kalau hari ini ana marid, kalau minggu lepas kuntu marid. Jadi kuntu ini dalam bahasa Inggeris ni. Beza eh. Kalau kita jumpa orang, tanya kamu buat apa sekarang? Ana imam. Saya imam. Maknanya dia memang masa tu dia bertugas sebagai imam. Masih menjawab tugas sebagai seorang imam. Tapi kalau dia jawab, kuntu imam. Dulu saya imam. Maknanya hari ni mungkin dia bukan imam dah. Dia jadi nazir ke, dia jadi siapa-siapalah. Dia bukan imam dah. Boleh? Jadi itulah penggunaan apa? Penggunaan kana. Kuntu ini adalah pecahan daripada kana. Pernah dengar perkataan kuntu di dalam Al-Quran? Dalam zikir? Ya. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin.
Jadi nak terjemah macam mana? Kuntu, aku adalah orang benjat, aku adalah di kalangan orang zalim. Aku telah di kalangan orang zalim, aku telah menjadi di kalangan orang zalim, aku telah berada di kalangan orang yang zalim. Yang mana yang sesuai? Telah menjadi ataupun aku telah berada di kalangan orang-orang yang zalim. Ini doa Nabi Allah Yunus alaihissalam. Yang mana kalau dia tidak berzikir dengan zikir ini, Allah sebut dalam Al-Quran, falaula annahu kana minal musabbihin. Kalaulah dia bukan termasuk di kalangan orang yang bertasbih, la labitha. La tu harf taukid. Pasti labitha dia akan tinggal fi batnihi, di dalam perut ikan, ila yaumi yub'atsun, sehingga hari dibangkitkan semua manusia. Hari kiamatlah. Maknanya daripada sinilah ada sebahagian yang mengatakan bahawa ikan itu masih hidup lagi sampai hari ini dan sampai kiamat. Sebab apa? Allah kata kalau dia tak berzikir, dia akan duduk dalam perut itu sampai hari dibangkitkan. Maknanya ikan itu masih hidup, berdalilkan dengan ayat tadi. Besar mana ikannya? Wallahu alam. Logik ataupun tak? Ya? Yeah? Make sense ke tak? Ikan? Make. Oh, yang macam dalam cerita tu ya? Okay. Okay, jadi itulah penggunaan kana. Sekarang ni kita membincangkan tentang kana. Supaya kita nampak apa fungsi kana. Kalau atas ayat ni Allah Maha Mengetahui, bawah adalah Allah Maha Mengetahui. Cuma kana ni dia ada beberapa terjemahan. Kita boleh terjemah adalah telah menjadi, telah berada ataupun dahulu. Dan kebiasaannya kalau tambah kana dia akan menunjukkan past tense, telah berlaku. Kalau kita kata saya ana marid, maknanya sekarang. Kalau minggu lepas, kuntu marid. Semalam, kuntu marid. Kalau telefon tanya semalam, kenapa tak jawab telefon semalam? Kuntu mashghul. Mashghul ni sibuk. Pernah dengar berkaitan mashghul? Mashghul. Mashghul ni sibuk. Busy. Mashghul. Mashghul. Sibuk. Kalau marid, ya? Uzur tak? Uzur tu apa? Saya tanya balik. Sama ke marid dengan uzur? Uzur. Uzur ni cakap macam bahasa Melayu lah. Apa makna uzur dalam bahasa Melayu? Uzur tak, tak. Kalau rumah? Usang ya, tak guna uzur ya. Baik, uzur ni dia macam mana ya? Ya, bila sebut uzur syar'i tu dia sakit ke? Kalau wanita yang ditetangi haid, dipanggil itu uzur syar'i. Adakah dia sakit masa tu? Tak, ya mungkin ada yang kena sungguh dan sebagainya, itu sebahagianlah eh. Tapi secara keseluruhannya dia bukanlah sejenis penyakit yang menyebabkan dia kena makan ubat dan sebagainya, tak. Okey, jadi itu uzur. Uzur ni maknanya uzur lah. Itulah saya nak terjemah pun tak pandai. Tapi kalau sakit ni memang betul sakit lah. Jenis-jenis penyakit. Sakit apa? Sakit kepala, sakit badan, sakit. Kalau uzur ni tak semestinya penyakit. Dia dia tak dapat nak membuat sesuatu perkara itu. Contohnya tak boleh solat eh. Okey. Ya, halangan dan sebagainya. Dia lebih umum lah daripada marid. Marid ni betul-betul sakit. Uzur ni tak semestinya sakit. Contoh dia macam macam tadi lah eh. Orang yang ditatangi haid tak boleh solat dan sebagainya. Ya, uzur bahasa Arab. Sakit hati ya? Oh, marid. Tak, ni marid ni untuk sakit fizikal eh. Kalau sakit rohani ni dia
Sebut juga marid ni boleh guna sakit. Tapi biasanya kalau orang sebut marid, dia lebih kepada penyakit fizikal. Kalau sakit hati ni disebut marad. Marid ni orang, marid ni sebenarnya orang yang sakit. Kalau sakit itu sendiri dalam bahasa Arab maradun. Maradun ini penyakit. Kalau marid pesakit. Sama ke? Penyakit dengan pesakit. Sama je, macam sama je ke tak sama? Bila kita kata demam, demam itu adalah penyakit. Apa, kanser dan sebagainya, barah dan sebagainya, itu adalah penyakit. Orang, bila penyakit itu ada pada orang tersebut, maka orang itu kita sebut marid. Huwa marid. Dia adalah, dia sakit. Maknanya dia adalah seorang pesakit. Boleh? Kalau sakit itu sendiri dalam bahasa Arab apa? Marad. Maradun. Allah sebut dalam Al-Quran, fi qulubihim maradun. Fazadahumullahu marada. Di dalam hati mereka ada penyakit. Ha, jadi perkataan marad ini dia boleh merangkumi penyakit fizikal dan penyakit spiritual lah, dari segi rohani dan jasmani. Perkataan marad ni boleh dimaksudkan dengan sakit itu sama ada sakit rohani ataupun jasmani. Tetapi bila disebut perkataan marid, yang ini lebih kepada apa? Orang yang sakit jasmaninya sakit, bukan sakit rohani. Kalau tanya kenapa kamu ni, kenapa ni, tengok macam tak larat je ataupun macam malas je, oh saya sakit ni, iman saya sakit. Jadi tak boleh guna perkataan marid. Boleh? Marid ini digunakan untuk sakit jasmani. Tapi kalau sebut marad, penyakit ini sama ada penyakit jasmani ataupun rohani. Tapi kalau sebut marid, biasanya yang dimasukkan di sini ialah pesakit, sakit yang jenis apa? Jasmani, fizikal. Okey. Jelas penggunaan kana untuk menunjukkan ia telah berlaku. Kalau dah berlaku, kena tambah. Kalau kita sembang dalam perbualan, memang kita akan biasa gunakan perkataan kuntu. Kalau tanya bab semalam, semalam bagaimana? Semalam datang rumah tak ada. Oh, kuntu sekian, 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 sekian. Saya pergi ke kedai ke, ataupun saya pergi tahlil ke, saya pergi kelas ke, saya ada hal di luar. Jadi kalau jawapan untuk semalam dan sebelum-sebelum ini, jawapannya bukan anak, jawapannya kuntu. Kuntu marid, kuntu masyhul, sibuk. Baik, dan sebagainya lah. Okey, jelas Jadi bila tambahkan apa yang berlaku, tengok balik dalam buku 202 ataupun 201. Bila tambahkan apa yang berlaku, dua perubahan yang berlaku. Yang pertama isilah. Mutadak telah ditukar kepada apa? Isim kana, khabar jadi khabar kana. Yang kedua baris. Khabar baris depan, tapi khabar kana baris atas. Dia terbalik daripada inna. Tajuk inna sebelum ni macam mana? Ya, dari segi fungsi inna untuk menegaskan lah. Tapi dia sama je. Dia daripada ayat mutadak khabar juga. Kana dan inna ini asal usulnya daripada ayat apa? Mubtada' dan khabar. Allah maha mengetahui. Bila tambah inna, kita nak menegaskan sesungguhnya Allah maha mengetahui. Dan bila tambah inna, daripada mubtada' telah diubah namanya jadi isim inna. Daripada khabar jadi isim, jadi isim inna. Mubtada' jadi isim inna, khabar jadi apa? Khabar inna. Dan dia punya baris dia terbalik. Isim inna baris atas, khabar inna baris depan. Lepas inna tak boleh tambah kana, tak boleh? Tak boleh.
Kalau nak tambah kana ada, boleh. Tapi kena ada dhamir dekat sini. Innahu kana tawwaba. Yang itu lagi panjang ceritanya nanti. Dalam kelas lanjutan saya akan ulas lagi. Okey, jadi tips dia macam ni. Kalau kana, lepas tu baris. Baris apa dulu? Lepas kana, depan, lepas tu atas. Kalau inna, kalau inna, isim dia baris atas, khabar dia baris depan. Kita balik. Kana, depan, atas, inna, atas, depan. Dan asal usulnya dua-dua ini daripada apa? Mubtada dan khabar. Ini ayat Arab itulah yang ada dalam bahasa Arab, itu grammar. Baik, kalau saya buat ayat contohnya. Okey, kalau Allahu Alimun, macam mana kalau tambahkan lah jadi macam mana? Nak baca macam mana? Kalau Allahu Alimun, kalau tambahkan lah jadi macam mana? Kana, kana Allahu Aliman. Kalau tambah inna, innallaha alimun. Kalau perkataan contohnya yang lain, al-ustazu tayyibun. Al-ustazu tayyibun. Kalau kana jadi macam mana? Kanal ustazu tayyiban. Innal ustaza tayyibun. Macam tu eh? Okey. Inna ni kita fahamlah. Inna ni untuk menegaskan. Inna ini untuk menegaskan dia sebab dia adalah haraf taukid. Tapi kana ini fungsi dia untuk menunjukkan dia telah berlaku. Kalau dalam bahasa Melayu, dalam bahasa Inggeris ada beza. I'm sick dengan I was sick. Tapi kalau dalam bahasa Melayu, hari ini pun saya sakit, minggu lepas pun saya sakit. Kita kekurangan vocab untuk menunjukkan mas. Boleh? Wallahu a'lam. Ya, macam mana? Kita ganti inna dengan anna. Boleh ataupun tidak? Boleh. Tak boleh. Boleh ataupun tidak ganti inna dengan anna? Anna boleh. Tak anna satu. Boleh. Boleh. Ini perkataan inna ni kita ganti dengan perkataan anna. Boleh? Boleh. Boleh. Nak tahu boleh ataupun tidak, buka muka surat 69. 69. Kalau tak silap saya lah kalau tersilap tolong betulkan. Itu 69 tajuk haraf taukid. Yang pertama atas sekali Inna dengan anna, saya ada bagi tahu fungsi ataupun kedudukan dia. Inna di mana? Kalau mula ayat inna lah. Kalau ada tengah-tengah ayat, contohnya ada perkataan lain, anna. Sama je makna dia, sama. Makna sama, sesungguhnya dua-dua sama. Boleh? Wallahu a'lam. Okey. Sekarang ni yang terakhir kita cuba ulang kaji semula daripada awal Daripada awal apa yang kita dah belajar selama 8 bulan ni. 32 minggu. Baik. Mula-mula kita membincangkan diagram warna hijau A. Kita ulang ringkas diagram warna hijau A. Diagram tadika kita ni. Baik, warna hijau A, pecahan perkataan yang ada dalam bahasa Arab ada tiga. Yang pertama apa? Isim. Apa makna isim? Kata nama. Yang kedua? Fa'il, maksudnya apa? Kata kerja, perbuatan. Yang ketiga? Haraf, maksudnya kata sendi. Okey, baik. Isim ada lima tanda. Mula-mula kita akan fokus pada lima tanda isim. Kemudian di bawah tu ada lima isim popular. Kemudian kita fokus dengan 5 haraf popular. Baik, kita ulang kaji 5 tanda isim dulu. Apa tanda isim yang 5? Diagram warna hijau A. Siapa nak tengok dalam buku surat 20. Okey. Kita ulang kaji pantas. Tanda isim yang pertama apa? 2 3 baris bawah. Yang keempat mudhaf. Yang kelima selepas raja atau selepas haraf nidak. Kemudian kita belajar juga 5 haraf popular 5 haraf popular. 5 isim popular yang di bawah tu iaitu fa'il, dhamir,
isim isyarat, isim mausul, isim istifham, isim zaraf. Okey, tengok buka diagram warna pink. Sebelum buka diagram warna pink, kita ulang kaji dulu hijau B. Mula-mula kita belajar hijau A. Lepas tu kita masuk hijau B. Hijau B ni muka surat 25 kalau tak silap saya. 25. Ya, 25. Pecahan jantina dan bilangan untuk isim. Baik, tengok buku ataupun tengok diagram warna hijau B. Ikut saya. Seorang lelaki Islam Muslim. Dua orang Muslimah ni. Muslimah ini. Ramai Muslimuna. Muslimina. Seorang perempuan Islam Muslimah. Dua orang Muslimata ni. Muslimataini. Ramai Muslimatun. Muslimatin. Okey, sekali lagi. Seorang lelaki Islam. Dua orang. Atau ramai. Atau seorang perempuan Islam Muslimah. Dua orang. Atau ramai. Atau okey, seterusnya kita belajar dhamir muka surat. Boleh buka diagram warna pink A ataupun boleh tengok buku muka surat 29 ataupun terus tengok muka surat 34. Dhamir ada dua eh. Satu dhamir apa? Tengok muka surat 34 lah senang eh. Dhamir munfasil dan muttasil. Munfasil yang terpisah, muttasil yang bersambung. Okey, munfasil yang berpisah, muttasil yang bersambung. Okey. Baik, kita ulang kaji dhamir munfasil dulu. Bahagian yang sebelah kanan eh. Okey, kita ulang kaji sama-sama. Macam mana nak sebut? Saya terus terjemahkan eh. Tuan-tuan sebut terus bahasa Arab. Yang pertama, macam mana nak sebut dia seorang lelaki? Mereka berdua? Mereka semua? Dia perempuan? Mereka berdua? Mereka semua? Engkau lelaki. Kau berdua? Kamu semua? Kau perempuan? Kau berdua? Kamu semua? Aku? Kami? Kemudian bila kita sambung daripada huwa, dia berubah jadi ho. Saya sambungkan dengan lam eh. Lam ni maksudnya untuk ataupun bagi. Kalau kita nak sebut untuk ataupun baginya, jadi lahu. Boleh? Okey. Kita buat exercise dhamir muttasil pula. Macam mana nak sebut baginya lelaki? Bagi mereka berdua? Mereka semua? Dia perempuan? Mereka berdua? Mereka semua? Engkau lelaki? Kau berdua? Kamu semua? Kau perempuan? Laki ke perempuan? Ya, perempuan tapi sebutannya laki. Baik, engkau berdua? Kamu semua? Aku? Li bagi kami? Rabbana ufir? Lina ke Lana? Lana. Okey, ikut saya sekali lagi eh. Tak lulus ni. Ikut saya sekali lagi. Ikut saya. Lahu. Lahuma. Lahum. Laha. Lahuma. Lahunna. Laka. Lakuma. Lakum. Laki. Lakuma. Lakunna. Li. Lana. Okey, seterusnya kita belajar isim isyarah muka surat 43. Dalam diagram warna pink ada juga eh sebelah kiri. Okey. Isim isyarah. Tunjuk eh. Baik, ikut saya. Kalau dalam buku surat 43 dalam diagram warna pink A sebelah kiri. Okey, ikut saya dulu untuk tunjuk dekat. Hadza. Hadzani. Hadzaini. Haula'i. Hadzihi. Hatani. Hataini. Haula'i. Okey, semula. Macam mana nak sebut lelaki ini? Dua orang? Atau ramai? Perempuan ini? Dua orang? Atau orang-orang perempuan ini? Okey, untuk tunjuk jauh pula ikut saya. Zalika. Zalika. Zainika. Ulaika. Tilka. Tanika. Tainika. Ulaika.
Okey, semula. Seorang lelaki itu? Saya. Dua orang? Saya. Atau? Saya. Orang-orang lelaki itu? Saya. Ula? Ika. Seorang perempuan itu? Ika. Dua orang? Saya. Atau? Saya. Orang-orang perempuan itu? Ula. Ika. Okey. Kemudian ini isim isim mausul muka surat 44. Ataupun kalau dalam daerah menemping kat tengah-tengah atas eh. Baik, isim mausul ikut saya dulu. Seorang lelaki yang alladhi. Dua orang alladhani. Alladhaini. Alladhina. Allati. Allatani. Allataini. Allati. Allai. Man? Kat tengah-tengah tu, kalau dalam buku kat bawah ada dua lagi, kalau diagram dekat tengah-tengah tu ada dua eh. Semula. Man? Man. Ma. Ma. Okey, sekali lagi. Seorang lelaki yang? Dua orang? Atau? Orang-orang lelaki yang? Seorang perempuan yang? Dua orang? Atau? Orang-orang perempuan yang? Atau? Siapa yang? Apa yang? Ma. Kemudian tajuk yang seterusnya yang kita belajar juga ialah muka surat 68, 5 haraf popular. Tengok buku ya, muka surat 68. Tadi kita dah belajar 3 haraf, kita dah ulang kaji 3 haraf isim popular, dhamir, isim syarah dengan isim mausul. Kemudian disilangi dengan 5 haraf popular iaitu haraf jar, haraf ataf, istinaf, haraf taukid, istisna, nida dan haraf nafi. Baik, tuan-tuan dan puan-puan baca je lah eh, dalam buku. Mula-mula kita ulang kaji haraf jar. Apa fungsi haraf jar? Ya, betul. Yang pertama apa? Jumpa eh? Surat 68. Kalau dalam buku, dalam diagram warna pink B. Diagram warna pink B eh. Kalau nak tengok dalam diagram warna pink B. Okey, semula yang pertama apa? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, la ataupun li eh. Kemudian haraf ataf, ataf ni penyambung ada 4. Kalau haraf dalam pink, dalam diagram warna pink kat bawah-bawah tengah, kat bawah eh, tengah. Okey, yang pertama apa? Yang kedua, 3, yang keempat, fa. Kemudian kita juga telah belajar haraf istiknaf. Apa makna istiknaf? Kalau pink dalam pink sebelah kanan eh, pink A, pink B sebelah kanan. Istiqnaf permulaan ada dua sahaja. Yang pertama? Yang kedua? Fa. Kemudian kita juga telah belajar haraf taukid. Taukid penegas. Okey, yang pertama apa? Boleh baca dua. Inna ataupun an. Yang kedua? Qada. Jumpa eh, kalau dalam daerah mana pink B sebelah kanan. Sebelah haraf ataf. Okey, yang kedua qad. Yang ketiga? Na. Yang keempat? Yang terakhir ada 3. Wa, bi dengan ta. Yang ini khas untuk sumpah. Kemudian kita juga belajar haraf istisna. Istisna maksudnya apa? Pengecualian eh. Haraf dia ada satu sahaja iaitu illa. Kemudian haraf nida, apa makna nida? Seruan. Haraf dia ada satu juga iaitu ya. Dan yang terakhir haraf nafi. Nafi maksudnya untuk menafikan ada 3. Yang pertama, ya. Yang kedua, dan yang terakhir ni gabungan daripada 3 eh. Yang pertama, laisa, ghaira dengan duna. Okey, seterusnya kita terus masuk tajuk muka surat 80 eh. Dalam muka surat 80 kita masuk semula isim popular yang keempat iaitu isim zaraf. Kalau dalam diagram warna pink A balik, naik atas balik eh. Isim zaraf kat tengah-tengah tu ada dua. Satu zaraf zaman dan zaraf makan. Apa makna zaraf zaman? Zaman? Masa. Makan? Tempat. Okey. Yang ini kita ulang kaji sebab ada banyak. Kemudian kita juga telah belajar isim istifham. Isim popular yang terakhir. Muka surat 93. Istifham. Apa makna istifham? Pertanyaan, soalan eh. Kalau dalam diagram warna pink A sebelah kiri.
Ping A sebelah kiri, isim istifham, pertanyaan, soalan. Ini pun ada banyak. Saya tak sebutlah semua sekali eh. Baik. Kemudian selepas kita habis diagram nampak tadi dia punya flow dia. Kita mula dengan hijau A, kemudian kita masuk hijau B, kemudian kita masuk ping A. Ping A dengan ping B patut patah balik lah. Ping A ni kita bincang tiga. Mula-mula kita bincang domer, isim isyarah dengan isim mausul. Lepas tu kita masuk ping B, haraf. Tapi ada tak haraf yang belum belajar dalam ni? Haraf apa yang belum belajar ping B? Haraf jazam belum belajar lagi? Haraf nasab belum belajar lagi? Haraf jazam 1, jazam 2, akhawat inna. Yang itu semua di dalam kelas selanjutan eh. Okey. Baik, selepas habis diagram warna pink B, kita mula masuk tajuk fi'il, iaitu diagram warna kuning A. Bermula dengan fi'il apa? Fi'il madi, kuning A. Dalam buku muka surat 100. Kita ulang kaji sepintas lalu. Tuan-tuan puan baca je lah dalam buku. Kalau nak senang tengok buku. Muka surat 100. Baik. Jumpa? Okey, kita ulang kaji sepintas lalu. Huwa nasara. Huma. Ya, hum. Hiya. Huma. Hunna. Anta. Antuma. Antum. Anti. Antuma. Antunna. Ana. Nahnu. Okey, kemudian fi'il mudhari' pula muka surat 108. Saya lupa nak tanya tadi, fi'il madhi ni maksudnya apa? Telah berlaku, past tense. Okey, kemudian fi'il mudhari' sedang atau akan berlaku 108. Yang ni pun kita ulang kaji sekali lalu. Baik. Fi'il mudhari' sedang atau akan berlaku Baik. Jumpa 108. 108. Baik. Huwa yansuru. Huma. Hum. Hiya. Huma. Hunna. Anta. Antuma. Antum. Anti. Antuma. Antunna. Ana. Nahnu. Nahnu nasru. Okey, fi'il amar pula muka surat 112. 112. Kenapa di sikit je fi'il amar? Ada 6 aja. Kenapa? Kalau tengok dalam diagram warna kuning A, kenapa fi'il amar ni mula kat tengah-tengah? Sebab bila nak perintah, dia hanya melibatkan ganti nama kedua sahaja. Orang yang ada di depan kita ataupun pihak yang kedua lah. Yang kita nak suruh orang yang ada di depan. Maka sebab itulah fi'il amar ada sikit sahaja. Ada 6 . Baik. Okey. Anta unsur. Antuma. Antum. Anti. Antuma. Antunna. Okey. Ana. Tak ada. Okey. Okey. Tajuk seterusnya yang kita bincangkan. Tajuk mudhaf 117. Okey. Saya bukan nak buat bincang secara keseluruhan. Kita bukan nak bincang satu persatu. Kita nak bincang ringkas saja supaya nampak apa yang kita dah belajar sebelum ini. Dan nanti kita akan tengok di dalam kandungan apa yang kita belum belajar Dan saya akan qada ataupun saya akan cover di dalam kelas lanjutan, insyaAllah. Baik. Dan setelah berbincang beberapa ustaz-ustaz yang lain pun, kebanyakannya setuju memang tak dapat nak habiskan buku ni dalam tempoh 8 bulan. Sebab kalau ikutkan modul yang lama,
untuk kelas asas ni kita bukan pakai buku ni, buku yang lama. Ada banyak buku tajuk-tajuk baharu yang tak ada telah dimasukkan dalam buku ni. Ha, jadi memang ikut silibus yang lama dengan yang baru, silibus yang baru ini lebih banyak. Okey. Sebab itu ada cadangan daripada pihak Hud-Hud sendiri, kemainkan ustaz-ustaz nak buat nanti selepas ini kelas asas dia jadi 8, bukan 8 bulan. Jadi 10 bulan eh. Okey. Tajuk mudhaf, bila ada mudhaf selepasnya dinamakan apa? Mudhafun ilaih. Kemudian kita belajar juga tajuk mausuf dan sifat. Gabungan juga eh. 121. Kalau mudhaf ni bersandang, kita sandar satu perkataan kepada perkataan lain. Mausuf sifat ni sifatlah. Okey. Baik. Mudhaf dan mudhafun ilaih. Ini contoh dia macam Rasulullah. Apa makna Rasulullah? Utusan Allah. Kalau sifat, dia ada tambah terjemahan yang. Rumah yang besar. Pelajar yang rajin. Jalan yang lurus. Ha, itu ada sedikit beza lah. InsyaAllah kita akan mahirkan di dalam kelas selanjutan. Eh. Baik. Kemudian kita belajar tajuk yang seterusnya. Mubtada dan khabar. 126. Bermula daripada tajuk mubtada khabar ini, kita dah mula membincangkan ayat. Ayat dalam bahasa Arab ada berapa jenis? Dua. Satu ayat yang dimulakan dengan isim, satu lagi ayat yang dimulakan dengan fi'il. Kalau mula dengan isim, inilah jadi ayat ni, mubtada dan khabar. Kalau mula dengan fi'il, yang itulah yang kita belajar. Tajuk yang seterusnya, muka surat 136. Tajuk apa? Fi'il, fa'il dan maf'ulun bih. Okey. Walaupun tak berapa mahir lagi dalam kelas asas ni, insya-Allah dalam kelas lanjutan saya akan buat ulang kaji ataupun praktis lebih kerap eh, supaya tuan-tuan dan puan semua lebih mahir. Kemudian kita belajar tajuk apa lagi? Fi'il mudhari' majzum kita tak belajar, fi'il mudhari' mansub pun tak belajar. Okey. Tajuk hal eh. Okey, nak mudah beginilah eh. Tuan-tuan dan puan cuba buka balik muka surat depan. Saya nak tunjukkan apa yang kita dah belajar. Baik, cuba buka muka surat depan indeks surat 2. Yang indeks. Tajuk yang kita tak belajar lagi, yang pertama ialah tajuk apa? Hal tak belajar lagi eh? Fi'il mudhari' mansub. 155. Jumpa tak? Nombor 155 tu dekat dalam indeks. Dia yang sebelah kanan. Indeks, tak yang buka buku, tak, tengok dekat indeks depan. Dia ada tulis 155 tu. Yang sebelah kanan eh, line yang sebelah kanan. Cuba eh, tajuk tu kita belum belajar. Lagi, fi'il mudhari' majzum. Lagi, maf'ulun mutlak. Pelajaran 25. Maf'ulun mutlak. Kemudian isim la nafi lil jinsi pun belum bincang. Dan yang terakhir ma'tuf. Ma'tuf. Jumpa 206. Boleh? Ke ada lagi tajuk yang saya tertinggal? Yang belum belajar. Semula saya ulang eh, yang kita belum belajar. Yang pertama fi'il mudhari' mansub. Yang kedua fi'il mudhari' majzum, pelajaran 22 eh, 21 dan pelajaran 21 dan 22 dua-dua belum belajar. Kemudian pelajaran 25 maf'ulun mutlaq.
Pelajaran 26, la nafi lil jinsi. Dan pelajaran yang ke-29 yang terakhir, ma'tuh, yang ini pun kita belum belajar. Jadi insyaAllah sebelum kita masuk ke mana-mana surah pilihan, nanti kita akan habiskan dulu tajuk-tajuk yang ada dalam buku ini. Wallahu a'lam. Okey, sekarang ni kita berehat, nastareh 5 minit. Nastareh 5 daqaiq, kemudian nanti selepas ni kita terus kepada majlis penyampaian sijil, Ya. Kelas mula bila? Kelas lanjutan. Sebelum tahu kelas mula bila, saya nak tahu dulu berapa yang berminat untuk menyambung ke peringkat yang seterusnya. Kebiasaannya hari ni 17, minggu depan berapa? 7, 24. Oh, minggu depan cuti. Lepas tu 1 Mei cuti lagi. Oh, banyak cuti. Okey, jadi maknanya kita punya kelas, kalau dapat kita akan ada 2 minggu awal puasa lah, 2 minggu pertama bulan puasa, 8 dan 15. Satu tu dah puasa ke belum? Belum lagi kan? Ha, 8 dengan 15. Bulan puasa ikut untuk maklumat, bulan puasa kita akan adakan kelas seperti biasa. Kecuali bila ada permintaan, satu kelas semua tak nak. Semua tak nak kelas atau ialah semua terlibat dengan tadarus dan sebagainya. Ya, saya faham ada yang terlibat dengan tadarus, dah buat dah bertahun-tahun, sayang nak tinggal. Ha, yang tu kalaulah majoriti kelas tak nak kelas, barulah kita akan terpaksa tutup. Tapi kalau ada 2-3 orang aje, insya-Allah kita akan teruskan juga kelas. Cuma kelas kita bulan puasa biasanya 2 minggu yang pertama sahaja. Kita tak buat sampai minggu-minggu yang ketiga, yang keempat tu nanti tak fokus nanti. Nampak kuih raya lah, nampak langsir raya, baju raya dan sebagainya. Lepas raya pun biasanya 2 minggu selepas raya. Tengoklah nanti kami akan, ataupun paling awal pun minggu yang kedua selepas raya. Minggu pertama raya tu biasanya tak ada kelas. Paling awal pun biasanya minggu yang kedua selepas raya. Kemungkinan ya, 3 minggu puasa. Tak apa, yang tu nanti kita boleh bincangkan kemudian. Okey. Wallahu a'lam, kita rehat dulu. Nanti kalau ada apa-apa cadangan dan sebagainya, nanti boleh kita bincang semulalah lepas rehat ni nanti.